Dari tanah air dilaporkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono mengunjungi kawasan wisata pemandangan alam Gunung Bromo. Ya, mereka nampak menikmati keindahan Gunung Bromo di Desa Cemoro Lawang, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dalam kunjungan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan berdialog dengan pegiat wisata Gunung Bromo. Pada kesempatan bertemu dan berdialog dengan sekitar 300 masyarakat di kawasan Kaldera Bromo, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan apresiasi atas peran warga dalam mempertahankan, memelihara tradisi, dan menjaga kelestarian alam. Presiden meminta pemerintah daerah setempat dibantu pemerintah pusat membenahi sejumlah sarana infrastruktur di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru guna lebih mengoptimalkan kunjungan wisatawan. Usai berdialog dengan warga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penanaman pohon jenis cemara hutan. Presiden juga memberikan bantuan bahan pokok pada sejumlah komponen masyarakat dan bantuan 1 miliar rupiah kepada masyarakat di sekitar lokasi Gunung Bromo. Kami sampaikan kepada seluruh. Tadi juga disebut salah satu nilai yang luhur yang Bapak Ibu jaga adalah persaudaraan, persahabatan, kemitraan yang tinggi. Digambarkan kepada saya, meskipun ada batas Probolinggo dengan Pasuruan begitu, Lumajang dan Malang, tetapi tidak ada perselisihan apapun yang mengganggu, dan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekali lagi bisa menjadi contoh, menjadi model kehidupan yang rukun dan damai.